Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Papa Ias Gorontalo, di mana saja kalian berada. Apa kabar semuanya? Bololo habari. Semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Nah, sekarang ini kita akan update lagi salah satu pembangunan pasar modern yang ada di Kecamatan Limboto, atau yang biasa dikenal dengan Shopping Center Limboto. Ya, di shopping. Nah, ini sekarang shopping sudah dibongkar ya. Sudah diganti dengan bangunan yang baru ya, yang megah, pokoknya yang canggih juga ya, tidak kalah dengan bangunan yang ada di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Nah, orang jadi penasaran ya, kira-kira mau jadi apa lagi ini, menjadi bagaimana lagi DP model ini shopping center. Dan shopping ini dulu pernah dapat musibah kebakaran. Jadi karena sota bakar, terus DP bangunan juga kayaknya so tidak layak juga, so banyak yang rusak-rusak. Nah, mendingan dorang bikin yang baru ya. Dan ini pekerjaan yang sudah 5 bulan ya. Di bulan keempat lalu juga saya pernah ambil gambar, dan itu baru satu lantai, sekarang sob tiga lantai. Wah, cepat juga ya. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun ya, sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nah, kalau terang lihat dari atas, pasar modern ini DP model Madelo gitar ini ya, atau Madelo gambusi. Nah, ada DP apa namanya ini ya, terus dia ada lubang segi empat di tengah. Kayaknya ini DP tengah-tengah ini bisa jadi kayak lorong memiliki akan konser Madelo di Jakarta. Wah, jadi ini Madelo Mall Am ya. Jadi Madelo Mall. Wah, mudah-mudahan mau lebih gagah dari pasar sentral ini. Jadi sekarang ini lagi pengecoran terus. Ini tambah-tambah terus ini DP lantai ini. Kira-kira mau jadi berapa lantai ini ya? Wah. Jadi mudah-mudahan ini yang bekerja ini sehat-sehat selalu. Dia punya panitia dari pihak pemerintah, pihak swasta, pihak yang mendapatkan proyek ini. Semoga sehat-sehat selalu ya, bisa lancar segala urusan. Nah, ini sementara ada orang bekerja ini ya. Nanti orang mau syuting sebentar, mau lebih dekat lagi dengan orang. Oh, ini baru 5 bulan ya. Wah, mantap sekali. Sana dorang ini sementara bekerja ya, semua bergerak, tidak ada yang bapak curi tulang ini ya. Wah, mantap sekali. Kong dorang ini menggunakan APD semua, atau alat pelindung diri, pakai helm, pakai kaos tangan, pakai masker, pakai sepatu, kacamata, safety belt, pelindung telinga, pokoknya dorang ini safety sekali. Wah, mantap sekali ya, keren. Jadi segala sesuatu sudah mereka persiapkan, dorang setanam di dalam cor ini ya, untuk instalasi pipa-pipa. Wow. Jadi semua ini sudah matang sekali perencanaannya, tidak asal-asalan ya. DP besi-besi cor oleh ini, cor dia kesana ya. Masya Allah, pasar-pasar ya. Jadi mudah-mudahan ini kuat sekali. Kalau mau lihat kesana ini, cor dia kuat sekali ini. Wow, mantap dah eh. Anggus satu bulan yang lalu ini saya datang kemari, baru lantai yang di bawah ini.
sudah mulai menuju ke lantai yang ketiga ya. Nah, saya juga tidak tahu kalau berapa lantai ini deh ini. Nanti kita orang akan simak terus, kita orang akan ikuti terus ya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat teman-teman apalagi yang baru ketemu dengan channel ini. Pengen tahu Gorontalo, didukung channel Papayas Gorontalo ya. Terima kasih ya. Nah, kalau di sini dia punya halaman bagian depan dari pasar modern ini luas sekali. Masih sangat luas. Jadi di tempat parkir di sini sangat jelas ya, ada palia ya. Tidak mirip pasar sentral Kota Gorontalo. Tidak tahu dorong mataro di mana dia punya kendaraan. Nah, kalau di sini sangat jelas sekali ya, luas sekali. Bikin lapangan bola saja di muka ini pasar modern masih bisa ya. Wah, mantap ya. Oke ya teman-teman ya, saya Somo pamit, berbagi itu dulu, saya pe video. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian-kalian apalagi yang ada di luar daerah. Kurang kaki Som pulang kamari. Ini so ada apa ini, Som mall atau apa ini ya. Jadi kalau kalian sempat nonton melalui channel ini pasti tidak akan kaget ya. Saya Somo pamit. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.